Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang menjelang sore untuk waktu jam 2:30. Ini aku pulang minum, teman-teman. Dan ini mau balik lagi, yaitu memanen cengkeh. Di sana ada banyak ibu-ibu yang lagi luruh berondolan cengkeh, Lur. Ini jemuran cengkehnya mamaknya Nopal sama Mas Miswati atau Mas Kopis, suaminya Mbak Ti itu. Dibuatkan entrak atau tempat khusus seperti itu. Nah, ini punyanya mamaknya Nopal. Cepat kering kalau dijemurnya pakai ini, guys, namanya lampet yang terbuat dari bambu. Sini cuk panasnya sampai sore. Tuh. Cengkeh kalau habis di apa namanya dipanen tuh kayak gini. Kayak mau mati gitu loh, kekeringan. Ini nanti kalau Agustus September ya, mungkin September Oktober itu sudah mulai ada hujan, jadi nanti semi lagi gitu, teman-teman. Semi terus 1 tahun lagi kalau memang apa namanya normal gitu berbuah lagi. Nah, kita pindah mau masang tangga yang ini. Ini sudah selesai 2 pohon. Kita mau pindah pasang tangga yang ini, Lur. Masang tangga, manen ini cengkehnya. Ini kita tuang dulu ke sana. Aduh. Landi mbok banget. Boleh. Orang ini merah semuanya tuh, berondolannya ya merah. Semuanya merah. Oke. Okay. Ini kalau ini jengkeng. Minta maaf di. Oke, dasarnya. Rawani. Ingat, yurak aku tidak ingin memetan tadi. Anu, berkerukannya berani nggak? Iya, nih pakai. Dah, yo. Barang sini nih saya. Pak, kita tuang, Lur. Yuk, kita tuang dulu. Ini oleh musidil, coba lihat sini, bosin tak lihat. Kok daun? Cengkeh. Nah, kita tuang dulu, baru pasang tangga, Lur. Pindah lokasi, pindah tempat. Bukan pindah tempat, tapi pindah. Diriti ya lah isu nanti. Mitombungeni anak ibu Anton. Laku laru kolip. Iya, iya. Orang yang malah yang ngasih di tak ngasih ya lah kena nese. Tumbungi anak ban, tumbi tumbungi. Di tumbungi yang laku karo kolik. Lur, kita pindah ya, kita pindah. Mulai kita pindah. Lagi itu siapa yang saja? Saja. Nah. Kaya Indra. Saya kejar kamu lah kayak nek ben ning kono. Ora. Ini apa rapi em kok juga ini ya? Kok garing-garing.
Nendur kali mah yang ini nanti an. Hah, buka hiki toh. Rata. Lalek cano sing pas apa kayak yuk. Berondol us barudan jatah dengan dindi kayak pol gogrokan kayak banget. Lah sedek ora gelem lurus cengkeh to malah god. Nung cengkeh. Nah yang ngono iki lho juga ana cengkeh. Itu yang merah-merah kecil-kecil itu. Lah ya itu yang merah-merah kecil-kecil banyak. Duduk nah sama sini. Loh delok. Nah, banyak kan? Nah, ini kita sak dompol. Look, saya pasang tangga dulu guys. Tak ngeri, tak anu dulu mbak pun. Lah, enak degan. Kita harus mangan guys. Dua. Ada degannya. Terang gua aret tapi. Hah? Loro tak? Iki degan kabeh. Loro. Ka. Orang gak arit. Cokot. Nggo banyu mah. Mau lah sak meneh bane. Banyu apa bang ajrasane? Ora aku nggo banyu. Sik ene. Lah sing BM kok juga itu, Mbok. Sing wis bosok ini. Sebute luru ketara tengkas gimana? Mbak Bune ya luruh guys. Banyak kemarin sudah saya panen akhirnya rontokannya kan banyak nih kayak gini nih. Mbak golek ana anu kuning kene ta, terah kene. Tapi kok tak balik. Mbah parane. Gantol. Meletik. Panasnya luar biasa lur, terik. Tapi masih panas kemarin. Hah? Tungkana kidul. Endi? Lah kok iso? Tapi bohong. Raran-raran piye lo jeraran? Aja melu ae medene. Angel ndu. Duduk sini lo. Duduk situ. Wah, nanasnya berbuah lur, ada 4. Ditanami nanas. Berbuah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berbuah 4. Lah plastikmu jebol toh yu, jebol plastikmu. Lah ya mbah iya kalau aneh plastik anu putih tapi bali. Nah ini tuh kunyit teman-teman, kunyit nanti kalau musim penghujan tumbuh. Nah ini sudah banyak ini kunyit, kalau musim penghujan ini tumbuh semuanya jadi kunyit. Jadi kalau pas hujan tanahnya tuh jadinya berhenti gitu, nggak hanyut ke bawah sebab ada tanaman kunyitnya gitu, jadi aman lor. Ini kemarin saya kasih apa namanya itu, saya kasih yang namanya resek atau rapen banyak di sini. Musim kemarau turun ke bawah. Nanti dikasih lagi. Di sini saya bisa mereview ini lur. Ada yang namanya pala. Saya nyoba nanam pala di sini. Di antara cengkeh saya tanami pala. Enggak tahu pala ini tahan air atau enggak, kalau tahan air nanti nanam lagi lur. Yang di mana susah air, kebun-kebun yang susah air itu ditanami pala. Terus saya tanami ini untuk rumput. Ini adalah kersen atau cherry. Sudah besar. Gitu. Jam piro? 5 jam telu. Paling. Tamu ke pasangan ke apa sengitane? Tak pasangin yang gini, sob. Andone loro kok, sob.
Mati kafe jadi ya. Sing kae. Anda ni wek pulau paling ya? Padahal lo mungkin sing sor nah kayak sing tengah sor, lo malah out. Kae lo plastik putih ning kalenan kumang. Kok rangkep nge. Nah. Hah? Tak rangkep nek kok tegal. Tolong narene tak putihi. Ngene sing mana? Lah, sito. Yes. Awas yuk. Hampir saja mengenai kepala Ratu Soeja. Kalau yang ini lagi garing-garing nanti kan, maksud kepanasan. Apa nih neng anu kuin nih? Belum ngerui. Kuin neng apa sih nengi? Neng gendeng anu? Iya. Udu. Akhirnya sudah pada pulang teman-teman, tinggal Nelly yang masih di sini dan saya pun mau pulang, tapi mau bawa daun kelapa dulu, dikasihkan kambing besok pagi lor. Ini mau saya potong dulu, dijadikan kecil-kecil gitu, baru bawa pulang. Soalnya lagi susah cari rumput lor, sama waktunya nggak ada juga. Besok pagi kita sisir. Bu ini yang masih muda aja, yang masih muda aja. Kita sisirkan aja. Kita bawa belaraknya aja. Kita bawa belaraknya. Bawa sama ininya keberatan. Musim kemarau kambing itu apa aja dimakan gitu. Yang penting hijau. Belarak kayak gini pun juga dimakan. Karena mungkin tahu tuannya lagi susah nyari rumput ya. Nah, ini tuh kasihkan bisa mau alternatif loh. Jarak pun jadi. Nah ini ada daun telong. Telong semuanya aja. Cari yang masih bagus. Berkata itu ini buat sarapan lor. Jadi pagi-pagi daripada nggak ada yang dimakan kan, sama kayak kita juga. Yang penting ada yang dimakan ketika pagi. Masalah enak nggak enak itu nggak penting.
Oke, kita pulang ya. Cukup. Atau kita langsung kasihkan aja lur ini. Langsung kita kasihkan aja nanti. Yuk, kita pulang dulu. Dilihat ya, nanti mau apa enggak. Ini tuh daun yang kemarin lur sudah. Kita apa namanya? Ambil dari pohon itu sudah dari kemarin tuh. Kita kasihkan aja lah buat tambah-tambahan belerak mania. Jatuh berat ternyata loh, 3 helai itu. Bukan helai ya, apa namanya ya, 3 papah. Kita coba kasihkan langsung ke kambingnya. Lah kok mang ya bendera? Luru apa? Kayu ya. Luru. Lah kok mang kayunya di sini? Iya. Kira wis mangan belara. Mapak. Le, Rosi tetek kok ana kebiris-biris mapak. Heh? Mang sehra le sak kananmu. Ya wis sekolah anes komputer. Cek Laura sesuk. Sehra ge poningan iki tinggal. Iya. Karitku mana jelas kendala. Wes, guys. Dengar-dengar suara Arab kita nih. Eh, ada suara Arab. Ya kayak tolong di nang gandeng ke. Ya mblenger barang. Duh, senak melu. Lah iya, lek lama nih saya tinggal. Nah. Senam Surata. Bensin. Nah, ini ya. Bensin entah. Ini busi reget, tak kira lek kentan bensin. Kunci busi. Iya lah lek terakoan. Paling enak. Enak. Kalau eh. Ya sudi. Teh. Rako, urani ki piye karepmu? Sampiro. Mbah si para TPA. Ler.
Oke. Terima kasih Lur ya, kita akhiri dulu karena kita mau bepergian juga. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.